Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Hari ini teman-teman, kita mau berangkat ke Tasik, teman-teman. Kita mau pakai kereta Pangandaran. Baru pertama kali sih mau coba, katanya sih masih 1 rupiah, masih dalam promo. Dan aku belum tahu nih gimana keseruan antrinya di sana. Kalian mau tahu? Nah ini dia, aku sudah sampai di stasiun Banjar. Dan suasana ini kurang lebih sekitar pukul 10:30. Ini sudah cukup banyak yang antri untuk pembelian tiket Go Show KA Pangandaran dengan promo 1 rupiah jurusan Banjar ke Bandung. Dan akhirnya kita dikasih nomor antrian karena mungkin melihat antrian yang cukup panjang supaya nantinya lebih tertib. Dan ini suasana pukul 11, kebetulan loketnya baru saja dibuka. Namun tetap saja orang-orang masih standby menunggu di depan loket hingga ke pintu masuk utama. Nah, ini dia tiketnya teman-teman. Kita dapat setelah antri kurang lebih 1 jam, semenjak dibuka loket itu kurang lebih jam 11 siang. Dan ini dia situasi dari stasiun Banjar yang sangat penuh menunggu kedatangan KA Pangandaran. Ini suasana pukul 2 teman-teman, dimana seharusnya dijadwal kereta harus sudah datang. Tapi berhubung sedang ada kereta lain yang anjlok, makanya kereta api Pangandaran mengalami ketertundaan di hari ini Sabtu 2 Februari 2019. Ini jam 2.20. Kita dipersilakan untuk masuk peron nunggu kereta. Jam 14.30. Ya, gak tahu karena ngaret atau memang karena ada trouble ya. Keretanya katanya ada yang tapi ini yang lain juga masih pada nungguin. Kita lihat nanti keretanya kayak gimana ya. Ini dia suasana keceriaan para calon penumpang kereta api Pangandaran yang masih setia menunggu kereta. Nah ini dia kereta Pangandaran yang udah ditunggu-tunggu dari tadi ya. Kalau dari luar sih kelihatannya mulus, masih kelihatan bagus, masih kelihatan baru banget. Dan ini sudah gak sabar juga orang-orang, ada yang mau turun dan ada yang mau naik ya. Gak bisa menunggu, udah gak sabar pengen naik kereta KA Pangandaran ini ya. Yes, eksekutif 2D dan 2C, gerbongnya persis berhenti di depan kita. Nah, ini dia gerbongnya, kita siap-siap meluncur. Oke, kita sudah dapat tempat duduk di 2C dan 2D. Yang lain masih riuh ya, cari tempat duduk masing-masing. Penyimpanan barang di atas luas, ini fasilitas LCD dan penampakan gerbongnya seperti ini. Fasilitasnya enak. Ini tapi kayaknya bukan baru ya, bukan gerbong baru. Tapi oke lah, eksekutif kereta Pangandaran. Kita berangkat jam 3.13. Kita lihat nyampe Tasik kalau misalkan pakai kendaraan motor itu 1 jam setengah. Kita lihat kalau di kereta jam berapa ya? Selamat datang di kereta api Pangandaran yang akan fasilitasnya ada charger, ada meja gelas, terus ada gantungan, ada lampu juga di sana dan ada tanda tempat duduk. Nah, di bawahnya di sini ada footrest
atau pijakan kaki ya, bisa selonjoran seperti eksekutif pada umumnya. Ini ada bahu kursi untuk senderan tangan di sela jok ya. Nah, di bahu kursi satunya lagi, ini ada meja yang bisa ditarik keluar. Kalau misalkan kamu belum sarapan atau buat nyimpen barang, bisa ya di bahu kursi sebelahnya. Nah, satu lagi kelebihan eksekutif, kursi itu bisa dibalik ke belakang. Jadi untuk keluarga yang mau adep-adepan, bisa seperti dua keluarga ini. Nah, ini di bawah bahu kursi, teman-teman. Next, kita cek toilet kereta api Pangandaran. Ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian petunjuknya, kalau untuk hijau kosong, kalau merah tandanya berarti ada isinya. Ini kosong ya, tinggal kita dorong aja pintunya, cara ngebukanya didorong. Hati-hati kejepit. Nah, ada petunjuknya di sini. Awas pintu kejepit pas ditutup. Ini di dalam harum ya, teman-teman ya, ada pengharumnya. Jangan lupa dikunci untuk menandakan di luar warna merah, berarti ada isinya. Kemudian kita cek wastafelnya. Nah, ini wastafelnya jernih dan airnya lancar. Kemudian ada sabun cuci tangan. Kemudian di sebelah sini ada flush untuk siram. Kemudian ada shower pembersihnya juga lancar, ada airnya. Terus ada ventilasi yang jelas, teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal yang dilarang juga petunjuk. Ini kacanya juga jernih banget ya. Oke. Kemudian sayangnya, nah, tisu agak emang kosong ya. Tisunya belum di-refill. Terus ada tong sampah. Enggak kalah penting restorasinya. Nah, ini gerbong tempat jajan kalau kamu lapar, haus, pengen yang seger, bisa langsung dipesan di sini, teman-teman. Ada cek harganya ya. Tempatnya cozy banget deh. Ini ada beberapa kursi untuk menyantap makanan dan sekaligus pemandangan di luar. Sampai jumpa di trip berikutnya. Assalamualaikum.